teman-teman saat berada di salah satu toko sepeda untuk meliput toko sepeda, saya bertemu dengan seorang bapak yang sedang memperbaiki sepeda. Ternyata yang diperbaiki ini adalah DKW tahun 50-an yang dijadikan sepeda karena mesinnya sudah tidak ada. Tetapi nampaknya bapak ini tidak tahu kalau DKW ini tahun 50-an. Bahkan dia perkirakan DKW ini tahun 80-an. Inilah obrolan saya dengan pemilik DKW antik, yaitu Bapak Wino. Mas, ini sepeda atau motor, Mas? Sepeda motor. Oh, sepeda pakai itu ya? Pakai baterai ya? Iya, ya. Oh, rupanya zaman bala udah ada ini juga ya? Iya. Baterai ini. Kayak DKW ya? Punya Bapak nih ya? Iya. Tahun 80 ya? Iya. Bapak punya ini udah lama atau baru beli? Oh ya, saudara. Tapi nggak pernah dihidupin ya, baru sekarang ya? Ininya nggak ada pak, ya? Talin sama saudara. Oh ya? Ini bensinnya ini. Oh pakai bensin. Mesinnya mana mesinnya? Iya di pretalin. Oh jadi gue sekarang nih. Iya. Saya pikir ini pakai baterai. Bukan. Bukan, kalau sekarang kan pakai baterai, bisa diganti baterai nih. Oh di pretalin DKW ya, zaman dulu ya? Iya. Oh DKW, jadikan sepeda ya? Iya. Oh saya pikir nih sepeda pakai baterai. Kalau sekarang yang baru kan modelnya sepeda pakai baterai. Itu sepeda aja di pasar gua, Pak. Oh iyalah, sekarang mah diantikin jadi mahal. Iya. Oh ya, di pasar gua pek dulu ya. Dulu ditawar ada yang nawar gua, Pak. Nanti dirapiin coba deh Bapak ini deh. Iya. Ini aslinya ini nih. Aslinya ya. Oh. DKW ini, teman-teman. DKW tahun berapa, Pak? Ini, Pak. Ini kan enggak salah. Tahun 80-an. 80-an. Kayak sebelumnya deh. Sebelum 80. Saya kan lahir tahun 71. Oh iya kan? Hmm. Oh iya. Yeah. Dikawin. Yoriin semua. Ini ada motor DKW punya Bapak. Pak siapa Pak namanya, Pak? Wino. Pak Wino ya? Iya. Pak Wino, ini motor tahun 50-an kalau tidak salah. Ori ini bagus nih. Cuma sayang nih mesinnya hilang, lagi dicari Pak Wino belum ketemu ya, Pak ya. Nanti dikembalikan ke Ori. Jadi antik nih, Pak. Iya. DKW ini dijadikan sepeda nih oleh Pak Wino. Ya sekarang masih susah, enggak ada yang punya, Bapak aja cuma. Iya. Coba diantikin, bisa mahal lagi. Iya, makanya kan baru saya ambil. Demikianlah sekilas pertemuan saya dengan Bapak Wino yang mempunyai DKW antik tahun 50-an. Mudah-mudahan Pak Wino bisa mengembalikan DKW-nya menjadi antik ke orinya sehingga bisa buat koleksi ataupun kalau dijual juga harganya bisa mahal. Demikianlah video saya kali ini. Sampai ketemu lagi di video saya akan datang. Terima kasih telah menonton video saya, semoga bermanfaat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.